Oke, terima kasih. Setelah pulang dari Madura, banyak memang kita dari head coach memberikan motivasi untuk pertandingan besok. Ya, karena di satu sisi para pemain kami waktu lawan Madura memang jatuh mental setelah kejadian-kejadian main-main sebelum yang terjadi. Ya itulah yang dibenahi selama latihan dua hari ini dari 3 poin. Inilah mengantisipasi kita memberi kesempatan lagi pemain muda seperti Wasiat. Apa yang dikatakan bahwa pemain seperti Eric. Nah inilah selalu kita terus membongkar pertahanan ini yang mana yang lebih pas. Ya tadinya Sumardi yang di kiri sekarang ditarik ke pos stopper. Dan kita tahu Bayangkara Surabaya adalah tim yang kuat yang sekarang berada di peringkat ketiga di TSC ini